dia datuk tercukup YB tercukup mana yang mentas ya nak ngira di kaya atau miskin dia tetap melayani berama ini mesra setiap kali orang kampung itu minta bantuan dia jarang nak kalak nak datai even apa-apa pun dia akan tetap datai nanti yang boleh datai pun dia akan ngangau yang pun wakil lah wakil nak datai bakal macam dia tu macam jalai depan kami ni yang selalu banjir dia dah aduh hari kami itu kurang lampu jalai dia bisik tambah-tambah and then macam dia menemu orang kekurangan apa dia beri bantuan pasnya macam bantuan atap hari sikit macam bantuan orang kena susah macam mesti PKP pun dia bisik tolong nanti uliah lah nanti uliah aku ke orang kampung itu ngah kumpul support ya baru sebab ya memang selalu nulung kami orang itu and then nanti uliah kak ya belama ngai tukar-tukar YB lagi 5 tahun, lagi. lima tahun. Aku mesti aku kan terus ya beritu mari semangat ngau kami rakyat even kami tengah labuh ke ya pun sanggup yes ya memang YB yang banyak kerja tapi dia tetap datang untuk bantu kami. That's why lah kami sangat-sangat sokong ya stay begitu lama. Dia banyak bantu kami tu lah aku ke explain lagi orang kampung macam ni YB dia tersim ni tadi. Aku ke explain lagi sidak ya ke ngasuh sidak yang medak betap mana yang orang itu. Mungkin sama tu orang just medak-medak macam ni aja tapi orang nak nemu niat hati yang macam ni siapa yang selalu follow ya ke apakah akan faham niat ya memang kau membantu dari ikhlas hati ya